Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat. Hari ini kita akan berkeliling desa yang bernama Desa Binangun. Desa ini terletak di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, kurang lebih ini apa namanya? Dari ibu kota Kabupaten Purworejo 23 km menuju ke arah barat. Dan di Kecamatan Butuh ini berbatasan langsung dengan Desa Kalimati, Kecamatan Bituruh. Tadi kita mengawali langkah dari pintu gerbang utama dari arah utara ya, utara barat. Dan ini merupakan jalan utamanya dari Desa Binangun, karena Desa Binangun ini terdiri dari dua pemukiman, ini yang sebelah barat dan nanti ada bulak sawah, nanti kemudian sebelah timur ada Desa Binangun yang sebelah timur yang nanti bersampingan dengan bendungan Pekadingan. Kita rencananya berkelilingnya dari arah barat menuju ke arah selatan lewat balai desa, nanti pertigaan yang bendungan Pekadingan, belok ke utara, nanti sampai ini SD Binangun, nanti sampai ke arah utara sebelah timur, nanti muter ke arah barat sampai kemudian ke belakang SD Binangun sampai perbatasan dengan Kalimati. Itu rute kita kali ini. Ini merupakan wilayah pemukiman yang sebelah barat dan bentar lagi kita akan melewati dari ini apa namanya bulak yang memisahkan antara dua pemukiman, antara Binangun yang sebelah barat dan Binangun yang sebelah timur. Sudah kelihatan sayup-sayup dari depan itu, terlihat pertigaannya. Kalau yang ke kiri nanti itu juga bisa lewat yang jalur utara, tapi kita muter yang ke arah kanan. Ini adalah bulaknya seperti ini, terpisah nanti bulaknya nanti yang sebelah selatan dan yang sebelah utara. Thank you.
lihat terlihat ini sebelah kanan adalah masjid dari desa Milangon yang terlihat sedang ada perbaikan atap atau mungkin mau direnovasi. Kita nunggu saja gimana besok dibangun. Dan ini sebelah kanan adalah merupakan balai desa dari desa Milangon. Melihat bapak-bapak semuanya pada bergotong royong, senang ya, berarti kebersamaan dari desa Milangon ini masih terjalin dengan baiknya, luar biasa. Terlihat depan itu adalah pertigaan yang ke kanan nanti menuju ke jalan raya itu, apa namanya, kelebu sampai dengan Tarjo. Ke kiri nanti tembus sampai ke desa Kandelrejo, tembus sampai nanti desa Sikambang, Pituruh dan lain sebagainya. Kalau nanti pertigaan di Kandelrejo nanti belok kanan, bisa juga sampai ke Walet, Miri, Kroyo dan lain sebagainya juga. Itu terlihat di depan itu adalah merupakan pintu gerbang utama masuk desa dari arah itu, dan itu di baliknya itu adalah tanggul yang merupakan bendungan Pekadingan. Kita nggak ke sana tapi kita belok arah ke kiri. Jadi sampai pojok desa kita belok arah kiri lagi karena kita muter.
Teman-teman, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Semoga tayangan ini bisa sedikit mewakili apa namanya ya, jalan-jalan kita keliling ke desa bisa bermanfaat, menambah wawasan dan juga mengobati rasa rindu akan kampung halaman bagi yang lama tidak pulang. Dan ini kita hampir menuju akhir dari perjalanan kita. Ini kita melewati jalur yang sebelah utara, bulak yang sebelah utara. Nanti kita lurus, kalau ke kiri nanti kan bisa tembus ke SD ini, lewat belakang SD. Nah, situasi kondisinya adalah seperti ini. Ini kita kembali ke pemukiman sebelah barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arif Federzi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.